إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, yaitu tanggal 18 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 September 2023. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 181 dengan mengangkat tema menanamkan akhlak mulia sejak dini. Menanamkan akhlak mulia sejak dini. Kenapa tema ini perlu kita angkat? Karena anak itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang ditanamkan kepadanya sejak dini. Jadi anak akan tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang ditanamkan kepadanya sejak dini. Kalau yang ditanamkan baik, maka insya Allah anak itu pun akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau yang ditanamkan adalah hal-hal yang buruk, maka anak itu pun akan berkembang dalam suasana yang buruk pula. Dan itu bisa jadi akan menjadi sebuah karakter di dalam diri anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka agar anak ini tumbuh dengan baik perilakunya, tutur katanya, sikap-sikapnya, maka dia harus dibiasakan. Orang Jawa mengatakan Indonesia mengatakan Allah bisa karena apa? Karena biasa. Allah bisa karena biasa. Tapi dalam menjalankan proses pembiasaan ini, kita juga harus menggunakan cara yang benar. Harus menggunakan cara yang benar. Sesuatu yang mulia perlu menggunakan cara yang mulia pula. Akhlak mulia dibiasakan kepada anak dengan cara yang mulia, yaitu dengan kelembutan, bukan dengan kekasaran. Nah, ketika kita membahas akhlak mulia, maka yang dimaksud dengan akhlak yang mulia ini adalah akhlak mulia yang sifatnya batiniah dan akhlak mulia yang sifatnya nopo? Lahiriah. Lahir dan nopo? Lahir dan batin. Lahir sama batin sih bedanya nopo? Lahir niku sing? Lahir niku sing keton.
nek batin niku sing boten keton. Lahir itu yang kelihatan, batin itu yang ndak kelihatan. Jadi akhlak itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ya omongan, itu kan kedengaran, kelihatan, sikap, cara bicara, perilaku, raut muka, ya, itu yang kelihatan. Akhlak lahiriah. Yang kedua akhlak apa, Pak? Akhlak batiniah. Batiniah berarti yang enggak kelihatan, yang enggak kelihatan berarti tempatnya di mana, Bu? Ya di hati. Contohnya sabar. Sabar itu tempatnya di mana? Di hati. Bukan di lisan. Nyong tuh lebih sabar. Kok gue kok sabar? Sabar itu bukan di mulut. Sabar itu di mana? Di hati. Sabar. Terus dermawan. Napa? Dermawan. Alias tidak pelit. Ikhlas, ya. Terus bersihnya hati dari iri dan dengki kepada orang lain. Itu semuanya akhlak. Ya. Ketergantungan kepada Allah semata itu juga akhlak. Jadi akhlak itu ada yang terlihat, bisa dilihat dengan mata kita dari perilaku, tutur kata dan yang semisalnya. Dan ada pula akhlak yang sifatnya enggak kelihatan, yang itu tempatnya di dalam hati. Mana yang penting? Dua-duanya penting. Bahkan sesuatu yang bersifat lahiriah itu biasanya dibangun di atas sesuatu yang sifatnya batiniah. Sesuatu yang kelihatan itu biasanya dibangun di atas sesuatu yang enggak kelihatan. Contoh, masjid. Yang jenengan lihat itu temboknya apa pondasinya? Yang jenengan lihat temboknya, atapnya, temboknya, tiangnya, pintunya, jendelanya, itu yang kelihatan. Tapi yang kelihatan ini bisa berdiri atau tidak tanpa pondasi. Sakit nama batin? Ya enggak bisa. Pondasi itu kelihatan atau tidak kelihatan? Enggak kelihatan. Wong ditanam di mana? Di dalam tanah yang enggak kelihatan. Tapi yang enggak kelihatan ini pentingnya luar biasa. Karena ini adalah pondasi dari seluruh bangunan yang ada di atasnya. Jadi jangan pernah mengecilkan akhlak yang sifatnya batiniah, jangan pernah. Karena akhlak yang sifatnya lahiriah itu dibangun di atas akhlak yang sifatnya batiniah. Anak itu suka berbagi, ngasih kepada orang kalau dia punya sifat apa? Dermawan. Dermawan itu sifatnya di dalam hati. Orang akan bertutur kata yang lembut, yang halus, tidak menyakiti orang lain kalau hatinya bersih dari rasa iri, rasa dengki, rasa benci kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin. Makanya apa kata orang Arab? Kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap poci, setiap botol itu akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Saya tanya, poci atau botol ini isinya apa? Air apa? Air mineral, air putih. Ketika saya tuangkan, keluarnya apa? Air mineral. Kalau botol ini diisi dengan air comberan, maka ketika dituangkan yang keluar apa? Air comberan. Hati nek resik, maka yang keluar yang resik-resik.
berarti kalau kotor yang keluar, yang kotor-kotor. Berarti kata-kata kotor yang keluar berawal dari hati yang kotor. Kata-kata lembut yang keluar berawal dari hati yang lembut. Sehingga pembahasan tentang akhlak ini harus dibahas dari dua sisi. Yang pertama akhlak napa wae, Bu? Batiniah. Yang kedua akhlak lahiriah. Maka kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak di zaman beliau, kita akan perhatikan bahwa beliau menanamkan akhlak dari dua sisi ini. Akhlak batiniah sama akhlak napa? Lahiriah. Saya kasih contoh satu-satu. Dan tentunya contohnya banyak banget. Ya, contohnya banyak banget. Ini cuman karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, keterbatasan kertas, sehingga kita kasih contoh satu, masing-masing satu. Mari kita lihat dari contoh yang pertama, yaitu akhlak batiniah. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mendidik keponakannya, yaitu Ibnu Abbas. Sinten, Bu? Ibnu Abbas. Anake sinten? Ya Abbas, wong Ibnu Abbas. Ya anake Abbas. Nek Ibnu Umar? Anake Umar. Ibnu Mas'ud? Anake Mas'ud. Ibnu Sugeng? Anake Pak Sugeng gitu ya. Ini Ibnu sinten, Bu? Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini ponakane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ponakane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil? Nah, makanya saya sengaja pilihkan nasihat-nasihat Rasul menanamkan akhlak mulia itu banyak. Cuman karena temanya menanamkan akhlak mulia sejak dini, berarti saya akan cari hadis-hadis di mana Nabi menasehati anak kecil. Karena temanya adalah tema sejak dini. Maka perhatikan coba. Ketika Nabi SAW menasehati Ibnu Abbas dan saat itu masih kecil, Nabi SAW katakan, ya gulam. Napa? Ya gulam. Ya gulam, gue nek bahasa Jawa ini le. Napa? Le. Kalau perempuan apa, Bu? Duh. Kalau bahasa Indonesia, nak. Ya. Ini Nabi lagi mendidik anak kecil. Lagi ngajari akhlak mulia kepada anak kecil. Ya gulam, le. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada sinten? Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seluruh manusia apabila mereka bersatu padu untuk memberikanmu sesuatu manfaat, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat itu kecuali apabila sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebaliknya, walau istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, apabila mereka bersepakat, bersatu padu untuk mencelakaimu, maka mereka tidak akan mungkin bisa mencelakaimu kecuali apabila itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu Nabi SAW tutup nasihatnya, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena takdir sudah diangkat dan kitab takdir sudah selesai ditulis. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Di mana ustaz akhlaknya di sini? Nabi SAW sedang membangun akhlak agar kita punya ketergantungan hanya kepada sinten? Allah. Akhlak tidak gampang minta-minta.
Makanya diawali dengan sabda Nabi SAW, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, anak seumur 7 tahun, berarti kelas pinten niku? Kelas 1 SD. Wis diwarai kaya kiye. Anaknya jenengan kados niku mboten? Nggih, alhamdulillah. Masya Allah. Sejak kecil anak ini dilatih ketergantungannya kepada sinten? Kepada Allah. Oh, belikan mainan. Jawabnya gimana, Bu? Jawabnya gimana, Bu? Ngenteni gajian ramane. Nunggu bapak apa? Gajian, gitu ya. Itu berarti melatih ketergantungan kepada siapa? Bapak atau kepada Allah? Pada bapak. Bu, pusing. Iya, engkau gawat dokter. Boleh enggak dibawa ke dokter? Boleh. Tapi kenapa enggak nomor satu kita ajari, iya nak, minta sama Allah biar cepat sembuh. Kenapa enggak kita gitu? Itu akhlak itu. Akhlak seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Tuhannya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau aku sakit, maka yang akan menyembuhkanku adalah Allah. Kalau kita lapar, yang akan ngasih makan kita siapa? Allah. Kalau kita haus, maka yang akan masih minum kita sinten? Allah. Kalau kita enggak punya baju, maka yang akan ngasih baju kita adalah Allah. Ini namanya contoh akhlak batiniah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita dan diri anak-anak kita. Dah, ini contoh yang pertama nggih, akhlak napa? Batiniah. Mari kita pindah contoh akhlak yang kedua, yaitu akhlak lahiriah. Akhlak lahiriah itu banyak banget. Akhlak lahir ini banyak banget. Cara bicara, cara bersikap, cara berinteraksi, cara makan, cara bertamu, cara masuk kamar mandi, cara masuk masjid, cara masuk rumah. Wah, banyak banget bahasanya. Saya kasih contoh satu saja. Bagaimana Nabi SAW ngajarin akhlak lahiriah kepada salah seorang anak yang bernama Umar bin Abi Salamah. Sinten namanya, Bu? Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Ceritanya ini pernah saya sampaikan berkali-kali. Ceritanya Umar bin Abi Salamah itu diajak makan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makannya satu nampan, bukan hanya satu meja. Ya, satu nampan. Makan bareng. Kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Wadah yang agak besar, makanannya ditaruh di situ, lauknya juga ditaruh di situ. Nah, bocah cilik Umar Abi Salamah masih kecil. Tangannya seleketan. Seleketan itu apa, Bu? Piknik kemana-mana. Maksudnya pripun, Bu, piknik kemana-mana? Lawe tanggane dicukut. Lauknya tetangganya diambil sama Umar, padahal sudah dijatah sendiri-sendiri. Ya. Nah, tangannya ini kemana-mana. Ini akhlak baik apa akhlak buruk? Akhlak buruk. Maka oleh Nabi SAW pun ditegur, ya gulam. Apa tadi ya gulam? Le na du ya gulam sambillah. Kalau mau makan itu baca bismillah. Lahiriah, bismillah. Ngomong, itu lahiriah. Wa kul bi yaminika, makanlah dengan tangan kananmu, lahiriah lagi. Karena gerakan tangan itu gerakan yang kelihatan. Kul bi yaminika wa kul mimma yalika, dan makanlah makanan yang terdekat darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
makanan yang terdekat berarti yang di depan. Kalau sampai ke sana kemari berarti enggak terdekat. Itu namanya terjauh. Jadi Nabi SAW ingin supaya anak-anak itu sejak dini sudah terbiasa makan pakai tangan kanan, sudah terbiasa baca bismillah, sudah terbiasa menjaga etika yang sopan ketika makan. Yang sopan ketika apa? Makan. Nah, penanaman akhlak lahiriah maupun akhlak batiniah ini caranya harus baik. Caranya harus apa, Bu? Harus baik. Baik itu gimana, Ustadz? Sampaikan dengan lemah lembut, dengan bahasa yang gampang dicerna oleh anak-anak. Kadang-kadang anak dinasehati orang mudeng karena bahasanya terlalu apa, Bu? Terlalu tinggi, terlalu bulat, ya, terlalu filosofis, bingung akhirnya anak itu. Anak itu kasih nasihat yang simpel-simpel aja. Kayak ini contohnya, mintalah sama Allah, minta tolonglah sama Allah. Itu kan simpel banget. Makanlah pakai tangan kanan. Sebelum makan baca bismillah. Itu kan simpel. Bahasanya simpel, gampang dicerna. Kemudian nadanya itu datar. Datar itu berarti orang ngorong-ngorong, enggak teriak-teriak. Lah sebagian orang tua, Bu, saking semangatnya. Begitu melihat anaknya makan pakai tangan kiri langsung dicengkeweng. Dicengkeweng siapa? Diceneng ya pada bahasa Jawa. Di apa namanya? Di lah, dia akan sing protes masalah ibu ngomong bahasa Jawa terus. Apa? Ditarik dengan kasar gitu ya. Kemudian mungkin malah dipukul. Tidak ada Nabi SAW melakukan itu, tidak ada. Ini lihat Nabi SAW, apa yang beliau sampaikan? Tidak. Jadi cara itu harus baik. Menanamkan akhlak mulia, caranya harus mulia. Wong ini sesuatu yang mulia kok, ya harus dengan cara yang mulia juga. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan intonasi tinggi, bukan dengan melotot, bukan dengan bentak-bentak, bukan dengan dipermalukan di depan apa? Umum, enggak. Ya. Tapi dengan penuh kelembutan. Ini adalah poin yang sangat penting. Loh, kenapa Ustadz? Kok harus dengan cara yang baik? Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, Rasulullah SAW itu kalau nyontoni bukan cuma nyontoni konten, tapi juga nyontoni casing. Konten niku napa? Isi. Casing niku cara. Jadi Nabi SAW itu kalau ngasih contoh kepada kita, itu bukan hanya ngasih contoh isinya saja, enggak, termasuk cara menyampaikan isi tersebut. Kalau boleh diibaratkan kado, bukan cuma nyontoni isine kado, tapi nopo? Cara bungkuse kado. Itu kalau boleh kita kasih ilustrasi seperti itu. Jadi Nabi SAW mengajari kita supaya kita mencontohkan kejujuran, mengajarkan kejujuran, tapi cara mengajarkan kejujuran itu juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Caranya bagaimana? Contohnya ini tadi kita dengar. Nasihatnya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, terus nasihatnya Nabi SAW kepada Umar bin ini sepi. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Jadi okay, caranya harus baik. Nah, sekarang yang lebih penting dari cara apa itu? Yang lebih penting dari cara dalam menanamkan akhlak mulia adalah suri teladan. Suri teladan dari siapa?
Ya siapa lagi? Nomor satu ya dari orang tua, bapak dan ibu itu nomor satu. Sebelum ngomongin guru di sekolah, itu kita harus ngomongin orang tua dulu. Kenapa, Bu? Karena anak ini yang pertama kali akan dilihat adalah orang tuanya apa guru di sekolahannya? Orang tuanya. Guru itu nanti. Kalau sudah masuk PAUD itu baru ketemu sama guru. Yang pertama kali lihat sama anak adalah orang tuanya. Maka dalam menanamkan akhlak mulia, faktor suri teladan dari orang tua sangat penting sekali. Kenapa, Ustadz? Karena anak itu pencontoh ulung. Kenapa? Pencontoh ulung itu anak. Jadi anak itu gak akan jauh-jauh dari siapa? Dari bapak dan ibunya. Buah itu kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Maka jadi orang tua itu gampang apa susah? Bu, susah. Sing susah bocah apa wong tua nih? Kena bocah susah karena nyontoh wong tua nih. Anak itu susah gara-gara nyontoh orang tuanya yang susah. Ya. Berarti kalau kita mengajarkan fikih pendidikan anak, kudune juga anak fikih pendidikan apa? Orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Jadi aneh, Bu, ada orang tua nyuruh anaknya minum pakai tangan kanan, tapi dianya minum pakai tangan. Itu aneh, Bu. Dan kadang-kadang ada orang itu minum pakai tangan kiri gak kerasa. Saking nopone, Bu? Saking kebiasaan. Gak kerasa. Berapa kali saya ketemu tamu gitu, disuguhi minumnya pakai tangan apa? Kiri. Karena ada orang banyak, saya tegur langsung, nanti khawatirnya nopo? Malu atau tersinggung. Ya saya jabri. Saya kirim WA, nuwun sewu tadi jenengan tadi jenengan melakukan sesuatu yang kurang pas. Saya mau tegur saat ada orang tadi kayaknya enggak pas. Terus saya sampaikan jenengan usahakan minumnya pakai tangan kanan, ya. Jadi dia enggak kerasa, refleks. Jadi begitu ngambil gelas, ngambilnya pakai tangan kiri. Dan dia enggak nyadar saat itu minumnya pakai tangan kiri. Dan ini akan diperhatikan oleh anak. Maka aneh sekali ketika orang tua nyuruh anaknya minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, sedangkan orang tuanya makan pakai tangan kiri. Lah ngki kan mendoan, Ustaz. Dia kan lombok kek. Pripun? Boleh enggak? Mendoan. Terus apa? Lombok, cengis. Boleh enggak? Bu, boleh enggak? Kan kur cengis. Tapi kan tetap pakai tangan kiri. Ya tetap enggak boleh. Si kepriwe dadine? Gantian. Bisa juga gantian. Atau bisa juga cabenya pakai tangan ininya. Nah, gigi. Contoh nih. Ya. Jadi mendoanya pakai 3 jari, cabenya pakai 2 jari. Bisa. Siapa bilang enggak bisa? Angel, Ustaz. Ya gantian. Kalau susah gantian. Siji lontong, siji apa? Ngendowan, ya Allah. Sika ya apa mangane, ya Allah, ya Rabbi. Ya. Apa susahnya gantian? Apa susahnya gantian? Kayak kita makan nasi, ada kerupuknya, ada sayurnya, ada nasinya, ada ayamnya. Kan kita makannya tetap pakai tangan apa? Kanan. Ya.
Makan pakai tangan kanan, ngambil nasinya, habis itu ngambil kerupuknya pakai tangan kanan lagi. Kenapa mesti pakai tangan kiri? Ini akan diperhatikan oleh anak kita. Bahkan saya kasih tahu ya, kadang-kadang anak itu lebih mengingat omongan apa perilaku orang tua. Perilaku. Kadang-kadang yang lebih terekam di dalam benak anak itu bukan omongan orang tua, nasihat-nasihatnya, tapi perilaku orang tuanya. Itu yang lebih diingat oleh anak. Maka kalau orang tua ngasih contoh yang tidak baik, walaupun dia omongannya baik, dikhawatirkan yang akan nyantol adalah perilaku yang tidak baik, bukan omongan yang baik dari orang tuanya. Contoh yang lain, ibu dan bapak ngajari dermawan. Nah, kamu harus jadi anak dermawan, gak boleh jadi anak yang pelit. Tapi ternyata orang tuanya nyontoh nih, pelit. Ya gak nyambung. Ya, gak apa bu? Gak nyambung. Jadi kalau nyontoh nih dermawan, nak, kamu harus jadi anak yang dermawan. Orang tuanya ngasih contoh. Contoh misalnya nih, nak ya, ini ada duit nih, tolong nanti kamu berangkat ke masjid, saat berangkat ke masjid kamu masukkan duit ini kemana? Ke kotak infak. Nyontoh nih, jenengan bawa duit, anaknya juga bawa duit. Ya, terserah jenengan mampunya berapa, 5.000 kek, 2.000 kek, 10.000 kek. Semakin banyak, kalau memang mampu semakin baik, yang penting ikhlas. Ya. Jadi sampai ke masjid, kita gandeng anak kita, ketemu kotak infak, maka bapaknya memasukkan, terus habis itu siapa? Anaknya juga memasukkan. Jadi sinkron antara ajakan dengan mulut, dengan praktek, dengan tangan, itu sinkron. Nah, yang seperti ini insya Allah akan lancar dengan izin Allah Azza wa Jalla dalam proses penanaman akhlak mulia. Tapi kalau enggak sinkron antara perilaku dengan omongan, maka ini tentunya akan mengganggu kelancaran proses penanaman akhlak mulia dalam diri anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Masih sisa waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan pertama kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai dua orang anak. Yang pertama berumur 3 tahun dan adiknya berumur 1 tahun. Saya ingin menghadiri pengajian muslimah dengan membawa anak-anak, tapi takut gaduh dan mengganggu pengajian. Akhirnya saya titipkan ke mertua. Lalu apakah diperbolehkan tidak menghadiri kajian ba'da maghrib dikarenakan kasihan anak masih kecil harus dibawa motoran di malam hari, takut masuk angin. Apakah lebih baik menyimak lewat media saja daripada berangkat langsung? Jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kondisi satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda. Kondisi satu orang dengan orang lain itu beda-beda. Ada orang yang Masya Allah punya anak umur 3 tahun, umur 1 tahun, tapi bisa dikondisikan. Anaknya itu cenderung anteng. Sehingga dia ajak kajian, gak ganggu jamaah yang lain. Tapi ada orang tua yang anaknya super aktif, gak bisa diem. Mending kalau cuma gak bisa diem gerakannya, tapi juga gak bisa diem mulutnya. Jadi gak cuma jalan kesana kemari, tapi juga ngomong, teriak-teriak. Nah ini ganggu. Maka dalam kondisi seperti itu, seandainya anak jenengan belum bisa dikondisikan untuk tenang di dalam masjid, maka maslahat yang lebih besar anak itu enggak diajak ke masjid. Jenengan tuh pengen dapat pahala apa dosa? Bu, pahala atau dosa? Pahala. Anak jenengan ganggu orang pengajian sehingga yang lain gak pada fokus, ganggu orang sholat sehingga yang sholat pada gak pada fokus, jenengan bisa-bisa kena dosa. Yang dosa anaknya apa bapak eh? Ya bapak eh, ya ibu nih. Wong anak belum dosa kok.
Wong anak itu belum balik kok enggak dosa. Yang dosa itu bapaknya. Yang dosa itu ibunya, kenapa membawa anak yang belum bisa dikondisikan kemana? Ke masjid. Itu kalau anaknya super aktif. Tapi kalau anaknya bisa dikondisikan anteng, kayak siapa? Kayak ramane pakar biuge. Anaknya anteng enggak apa-apa, enggak masalah. Dah. Jadi enggak sama. Ada juga anak yang fisiknya kuat. Dibawa motoran no problem. Ya. Enggak apa-apa dibawa ke masjid. Enggak apa-apa dibawa pengajian. Tapi sebaliknya ada anak yang fisiknya lemah. Kena angin dikit masuk angin, ya jangan. Jangan dibawa. Ya. Kalau dititipkan sama mertua, kalau beliaunya berkenan dan tidak keberatan, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jenengan titipkan kepada orang tua atau kepada mertua, kemudian orang tua atau mertua itu keberatan, maka sebaiknya jangan. Maka sebaiknya jangan, tapi jenengan berada di rumah sambil menyimak pengajian. Alhamdulillah kita hidup di zaman di mana fasilitas untuk mendengarkan pengajian itu sangat banyak sekali. Enggak seperti dulu. Dulu itu kalau mau dengerin pengajian ya betul-betul harus berangkat. Sekarang Masya Allah, jenengan kayak gini nih lagi nyimak hadir di sini itu, mungkin yang mendengarkan enggak hadir di sini, mendengarkan lewat radio, mendengarkan lewat FB, mendengarkan lewat YouTube, mendengarkan lewat Telegram, mungkin lebih banyak daripada yang hadir. Mungkin bisa jadi ribuan yang mendengarkan lewat apa? Online, ya, jenengan yang offline. Jadi sarana banyak. Maka harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Nggih. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana menyikapi fenomena saat ini di mana anak-anak akhlak dan adabnya banyak terpengaruh oleh tontonan di media sosial. Gaya bicara dan sikapnya banyak meniru tontonan-tontonan yang dilihat. Mohon nasihatnya. Nasihat saya adalah meminimalisir tontonan, memaksimalkan teladan yang baik dari orang tua. Jangan dibalik. Saya ulangi. Solusinya adalah meminimalisir tontonan, memaksimalkan teladan yang baik dari orang tua. Nek diwalik berarti nopo, Bu? Ki jane pada ngrowaken apa ora sih? Nek dibalik apa? Ya wis, tak ulangi. Cara yang benar, meminimalisir tontonan yang tidak baik, memaksimalkan suri teladan dari orang tua. Berarti nek kewalik pripun, Bu? Memaksimalkan tontonan, meminimalkan contoh dari orang tua. Itu yang terjadi. Yang terjadi adalah anaknya nontonnya sering banget, orang tua ngasih contohnya kurang. Makanya terjadilah anak-anak yang mengikuti gaya omongan seperti apa yang ada di medsos, sikap-sikap nyontoh apa yang ada di medsos, gara-gara dia selalu dikasih tontonan tanpa batas. Kemudian orang tuanya pun juga sibuk nonton. Pada baik. Ya. Maka solusinya adalah tontonannya diminimalisir. Diminimalisir bagaimana, Ustaz? Ya dikasih batasan lah. Jangan sedikit-sedikit anak dikasih HP. Dikit-dikit HP, anak nangis HP, rewel HP, arep turu HP, arep mangan HP, ya, arep adus HP. Masa setiap apa-apa aktivitas pakai HP, mau makan pakai HP, mau mandi pakai HP, mau tidur pakai HP? Dibatasi sesuai dengan keperluan saja. Kemudian juga dilihat tontonannya apa, baik atau enggak.
Setelah itu orang tua memberi contoh yang baik dengan suri teladan, memberikan waktu interaksi, berkomunikasi langsung antara anak dengan orang tua. Ngobrol bapak dengan anak, ibu dengan anak. Waktunya makan, singkirkan seluruh HP, seluruh gadget singkirkan. Waktunya makan, makan bareng. Bukan ketika meja makan, ketika di meja makan pun masing-masing megang nopo HP, bapaknya nyekel HP, ibunya nyekel HP, anaknya nomor satu pegang HP, nomor dua pegang HP, nomor tiga pegang HP. Cengangas cengenges kabeh, tapi bukan kepada bapaknya, kepada ibunya. Ya. Yang satu cengangas cengenges nonton YouTube, yang satu cengangas cengenges baca WA, yang satu main TikTok. Ini rumah tangga seperti apa, Bu? Ini rumah tangga yang enggak harmonis. Yang masing-masing sibuk dengan aktivitas yang enggak ada hubungannya dengan rumah tangga. Ya. Harus kita perbaiki. Jangan kita pasrah dengan keadaan. Betul memang sekarang itu zamannya zaman gadget, itu betul. Semuanya megang apa? HP. Tapi kita enggak boleh pasrah. Enggak boleh menyerah. Kita memang ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman ini. Di zaman yang kita menghadapi ujian yang memang berat sekali. Tapi kita enggak boleh pasrah. Kita harus berjuang. Kita harus minta bantuan sama Allah. Insya Allah akan dibantu sama Allah Azza wa Jalla. Silakan, masih ada lagi. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara menegur orang tua yang ikut campur dalam mendidik anak? Bagaimana cara menegur orang tua yang ikut campur dalam pendidikan anak? Tergantung ikut campurnya itu dalam makna positif atau dalam makna negatif. Jadi campur tangannya orang tua dalam pendidikan cucunya, dalam pendidikan apa? Cucunya. Itu enggak selalu berkonotasi negatif. Kadang-kadang campur tangannya juga positif. Contoh misalnya, si kakek atau si nenek ini ngelihat cucunya dikasih HP terus sama siapa? Sama orang tuanya. Terus kemudian si kakek dan si nenek ini mengingatkan cucunya atau mengingatkan orang tua dari cucu tersebut, alias anaknya sendiri atau menantunya. Apakah ini campur tangan yang keliru, Bu? Enggak, ini campur tangan yang bagus. Campur tangan yang bagus. Contoh campur tangan yang enggak bagus. Bapak dan ibu dari si anak ini sudah enggak pakai ulang tahun misalnya. Enggak pakai apa? Ulang tahun. Karena ulang tahun bukan dari budaya kaum muslimin. Tahu-tahu kakek dan neneknya ikut campur, kemudian mengatakan, "Wah, ngapa sih apa peruli?" Akhirnya kakek dan neneknya bikin apa? Ulang tahun, manggil teman-temannya, ada tiup lilinnya, ada apa namanya? Ada lagunya. Ini campur tangan yang enggak bagus. Campur tangan yang tidak bagus. Terus bagaimana sikap kita, Ustaz? Sikap kita adalah selektif, dinilai mana campur tangan yang bagus, mana campur tangan yang tidak bagus. Kalau campur tangan yang bagus, maka seharusnya kita mengucapkan terima kasih. Kalau campur tangan itu tidak bagus, seperti yang saya contohkan tadi, maka dari pihak orang tua si anak tersebut berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang baik kepada orang tuanya, kepada si kakek. Sampaikan dengan cara yang baik, "Nuwun sewu, Pak. Ini kita lagi berusaha untuk mendidik si kecil supaya lebih baik lagi. Ada hal yang saya dapatkan kemarin ngaji, ya, ternyata itu kurang baik." Ya, pelan-pelan sampaikan. Pelan-pelan disampaikan. Karena biasanya kakek ngasih sesuatu kepada cucu itu dorongannya kasih sayang. Itu biasanya kayak gitu. Ngasih belikan cucunya HP. Karena apa? Karena sayangnya. Ngelihat anak-anak tetangga sudah pada pegang HP, cucunya
domblong, ya, melongo, enggak punya apa, HP. Akhirnya enggak tega belikan HP kepada untuk cucunya. Ini contoh dorongan kasih sayang. Tapi sayangnya, amat disayangkan, itu diwujudkan dalam hal yang tidak benar. Kasih sayang itu diwujudkan dalam hal yang tidak benar. Alih-alih akan memperbaiki si cucu, malah merusak cucunya. Jadi ditegur dengan cara yang baik. Ustaz sudah bolak-balik gini-gini dan seterusnya. Ya kalau memang sudah gak bisa ketemu kata kompromi, ya minta izin baik-baik untuk tinggal di rumah yang berbeda. Untuk tinggal di rumah yang berbeda. Karena biasanya kalau tinggal di rumah yang berbeda itu lebih mandiri. Kemudian juga lebih bisa mengarahkan anak sesuai dengan maksud yang sudah disepakati, visi dan misi yang disepakati oleh orang tuanya. Tapi tentunya ketika akan misah itu harus dengan cara yang baik, ya. Dan tidak ada keadaan darurat yang menuntut orang tua itu harus ditunggoni. Kalau ada keadaan darurat yang menuntut orang tua harus ditunggoni, misalnya orang tua itu sedang apa? Sakit parah misalnya, ya mau gak mau jenengan harus ngalai demi untuk merawat orang tua. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.